Sekarang kita tap. Nah, dia udah kebuka. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. Halo my friends, balik lagi sama gue di YouTube channel Mr. Prakoso. Ini pemasangan smart gate lock. Ini untuk rumah ya, untuk kosan, maksudnya kosan. Jadi ini dipasangnya ke pintu, pintu kayu, penguncinya. Ini alatnya, ini kekunci ya, sama sekali kekunci. Sekarang kita tap. Nah, dia udah kebuka. Kita tinggal masuk. Nah, ini penguncinya, kelihatan nggak? Nah, udah kekunci. Nah, ini kan keluarnya nggak bisa, ini kan kaca nih. Nah, orangnya minta pakai tombol seperti ini. Tinggal dipencet. Nanti dia mati sendiri magnetnya. Nah, seperti itu. Yang dia udah minta kunci lagi. Udah bunyi alarmnya. Tinggal tutup. Udah mati. Nah, ini yang pertama. Ini kosan yang pertama. Kita jalan ke kosan yang kedua. Tuh, udah kelihatan. Kalau yang ini, dia lagi sistem standby. Lagi sistem standby. Modenya kedip-kedip seperti ini. Nah, kalau standby gini, pengunci nggak akan aktif. Pengunci nggak akan aktif, jadi bisa dibuka terus. Nah, ini fungsinya kalau lagi jam-jam segini, dia bisa dibuka terus. Sama pemasangannya, mengunci, ini logamnya. Jadi ini udah nggak ngunci sama sekali ya, udah nggak ngunci sama sekali karena lagi mode standby, kedip-kedip seperti itu. Ini juga sama. Terus ini kan yang kedua, kita jalan yang ketiga. Yang ketiga sama aja sih, pemasangannya sama, bentukannya sama. Ini lagi mode standby juga. Mode standby. Penguncinya. Tombol untuk exit. Udah sama semua. Udah. Kali ini kita masang 3. Yang di sana itu belum kepasang karena masih proses pembangunan. Nih, bentukan kosannya. Ini yang ketiga, yang kedua, yang pertama di sana. Oke, sekian dulu video dari saya. Bye-bye.